Hello guys, welcome back to my channel Adinio Gaming. Okay, kembali dengan segmen Adinio's Update guys. Yes, Alice Fiction kemarin baru update guys, sekitar 100 MB-an. Dan update-nya apa, kita bakal lihat ya guys. Tapi sebelum itu jangan lupa like, subscribe, sama komen ya guys. Dan nyalain loncengnya. Dan nyalain loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video-video dari Adinio Gaming guys. Okay, langsung aja kita tap to start. Kita bakal lihat ada update apa ya yang sudah muncul di Alice Fiction guys. Katanya sih ada karakter gacha baru guys, ada banner baru guys. Kita bakal lihat siapa namanya guys. Oke, okay. Let's go. Oke, okay, udah masuk juga akhirnya. Ya seperti biasa Alice Fiction masuknya lama guys ya. Shit. Oh, new servernya nggak bisa diakses. Kayaknya gue diakses servernya, anjrot. Gue tuh mencapai masuk. Oke, okay, guys. Jadi ini, guys, ya. Ada update terbaru, yaitu story event, guys. Ini, guys, ya. Kita, kalau kalian mau lihat ada story eventnya, kita ke quest, guys. Kita ke quest, terus ke event quest, guys. Oke. Okay. Ini, ya, guys. Event terbarunya, guys, itu adalah The Mysterious Creek Box. Oke. Okay. Di sini ada katanya ini guys ya, new wonderful memory, get more in the event katanya guys. Di sini ada UI-nya, ada event quest. Di sini kalian bisa ngelihat story quest-nya kayak gimana guys. Dan fair warning, ini gede ya guys, apa kalian harus bener-bener build karakter kalian tuh harus udah level tinggi banget guys. Soalnya di chapter stack 1-7 aja recommended power-nya tuh udah harus 55.000 guys. Sedangkan gue yang jarang main ya, maksudnya yang jarang main story tuh masih kecil guys karakter gue. Dan di sini ada juga karakter yang dapat bonus. Bonnya itu ya adalah karakter Perseus, Neo, sama Andromeda ya guys. Oke, ini ada sekitar story-nya sampai 01 strip 11 ya guys. Dan gue baru nyampe 01.07. Dan sini juga ada ini guys, apa event daily mission-nya sama event normal mission guys. Kita bakal lihat ada hadiah apa aja ya di event daily mission sama event normal mission guys. Oke, kalau daily mission-nya, event-nya tuh dapat XP sama ini guys ya, lock. Lock ini tuh digunain buat exchange item eksklusif yang didapat dari event ini doang guys. Oke, kalau event normal mission-nya tuh bakal dapat itu ya guys, quartz buat ini guys ya, quartz buat gacha. Jadi kalau kalian defeat the event boss 5 kali, kalian bakal dapat ini guys ya. Belum bisa sih, oke. Okay. Terus yang kedua adalah boss fight. Boss fight tuh muncul kalau kalian udah menyelesaikan event quest 01 sampai 09 guys, oke. Okay. Terus juga event mission yang tadi kita lihat. Oke, okay, habis itu ada lock exchange. Di sini tuh kalian bisa nge-exchange ya guys, victory lock ya guys. Kalau kalian udah ngalahin bos ya di selesai ngelarin cerita yang 01 sampai 01-09 ya guys. Di sini kalian bakal dapat ini guys, Acepius Anima katanya guys. Yang katanya bisa naikin Acepius ya guys, tar. Oke. Okay. Oke. Okay. Terus sudah. Sekarang kita keluar guys. Kita bakal lihat gacanya ya guys. Bruh. Aduh, really? Oke, akhirnya gue bisa masuk lagi setelah tadi error. Anjir, kayaknya emang server Asia itu harus dibenerin deh guys. Banyak banget itunya permasalahannya. Gila lu, gue sampai pakai VPN lagi masuk ke server USA guys ya. Oke, kita bakal lihat gacanya. Oke, ini gacanya guys. Ada release feature gacha. Ini guys, karakter barunya yaitu adalah Eros Theseus. Dia adalah buffer sama dia spesial guys. Terus juga ada Hercules, Defender, terus Psycle guys. Oke, Eros Theseus tuh bintang 2.
Kalau Hercules bintang 3 guys, berarti nih gue gak tahu tier dia nih berapa dua-duanya, Hercules sama Eurystheus. Tapi gue bakal ngerjar si Hercules ya guys. Gue cuma punya gems sekitar 6.990 tuh cuman 2 guys ya. Gue cuma punya 2 kesempatan. Ya sengaja sih dari 2 itu gue ngimpinya sengaja gue dapet si Eurystheus ya guys, oke? Okay? Langsung aja mulai gacha guys, oke? Okay? Bukan kita tahu sendiri kemarin gacha rate dia tuh nggak salah jelek ya guys di sini. Di sini tuh gacha rate-nya berapa sih? Bintang 3 itu 2,5% guys. Oke kita saja langsung mulai. Bismillah. Oke. Gua gak bakal berharap langsung dapat bagus. Oke, dapat Eurystheus langsung 3 guys. Lu set lu bayangin tuh. Sudah dapat 3 gua Eurystheus ya. Oke, sekali lagi. Oke, ini terakhir ya. Gua bakal lihat apakah gua beruntung hari ini. Kok gua beruntung hari ini, gua enggak boleh keluar seharian, guys. Oke. Aduh, tidak, guys. Tidak beruntung, guys. Dapat lagi Eurystheus, berarti memang Eurystheus banyak yang dapat ya. Oke. Itu begitu ya, guys. Kalian ada gacha banner baru dan kok kalian banyak games ya, kalian bisa ngabisin gamesnya buat dapetin Hercules guys ya, karena dari design wise Hercules ini bagus ya guys. Nih design wise Hercules tuh bagus ya guys, tipe-tipe karakter yang tomboy banget ya guys. Di sini juga ini desainnya Eurystheus guys ya, dia tuh defender guys. Jadi kalau kalian yang belum punya karakter defender yang OP, kalian bisa ini guys ya, nyoba gacha si Hercules ini guys. Oke, okay? Kalau kalian demen sama videonya, jangan lupa like, subscribe, sama komen ya guys. Dan jangan lupa bantu saya untuk mencapai 500 subscriber guys. 100 subscriber dari kalian sangat berharga bagi saya guys. Oke, okay? Sampai ketemu di video berikutnya. Good luck, see you, bye-bye, ciao.